Seorang wanita yang hendak mencari rumput ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan pada Senin malam. Jenazah korban ditemukan tidak utuh karena hanya menyisakan tubuh bagian atas saja. Dengan menggunakan mobil patroli, petugas Polsek Larangan, Polres Brebes bersama warga Dukuh Karangsari mengantarkan jasad seorang wanita yang ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan ke kamar jenazah RSUD Brebes. Jasad ditemukan di semak-semak dengan hanya menyisakan bagian tubuh dari mulai kepala hingga bagian perut. Sedangkan bagian tubuh lainnya belum ditemukan dan masih dilakukan pencarian oleh polisi bersama dengan warga setempat. Pihak keluarga mengatakan sebelum ditemukan korban bernama Karni selalu disibukkan mencari rumput di ladang untuk pakan kambing peliharaannya. Namun karena tidak kunjung pulang, pihak keluarga bersama warga akhirnya berinisiatif melakukan pencarian. Adiknya terus saya ke situ, jadi saya ke situ tahu-tahu warga udah banyak banget. Itu informasi dari pihak keluarga meninggalkan rumah sejak kapan? Pagi tadi. Mencari apa itu, Pak? Mencari rumput. Mencari rumput. Untuk apa itu? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.